alam Sumedang emang indah jauh. Gak rugi gue jauh kesini. Lanjut lagi. Ini sekarang video perjalanan pulang dari Curug Gorobog Sumedang menuju Bandung. Jam 3. Masih di alun-alun Sumedang jauh. Nggak tahu jam berapa ini nanti nyampenya. Semoga buat keselamatan dan kesehatan kita bersama. Yang bikin salut tuh warga Sumedang tuh kotanya bersih. Ya sampah mah ada. Kan namanya oknum mah ada we. Tapi ini secara global mah bersih. Ini patung kuda yang ke arah Subang. Saya pengen deh looping tangkuban perahu Subang terus keluar di sini. Balik lagi ke Bandung. Cuman belum ada temen deh. Kalau sendiri kan malas di jalan. Kecamatan Subang Selatan. Ini masuknya Subang Selatan toh. Dari sini mulai non-stop. Ini setelah SPBU yang ini baru nanjak sebenarnya bro. Nanti di Cadas Pangeran. Cadas Pangeran emang tahu teh? Tahu di Cadas Pangeran? Di mana? Oh, di Jatinangor. Beli tahu buat oleh-oleh yang di rumah supaya agak rameh jempling. Ya. Jalannya pedih tapi menyenangkan. Tuh suara tongeretnya udah mulai kedengeran. Berarti udah udah tanda-tanda kehidupan malam di hutan. Ini masuk area Cadas Pangeran tuh baru kali ini ya, goes mah asik juga. Enggak apa-apa lah, saya mah enggak sok kuat dah. Titik lemahnya kalau dari Sumedang mah di sini jauh. Ayah. Ini Mang Jan aja udah beberapa kali. Payah. Tetap. Repot. Ini mah prediksi nyampe Isya kalau kayak gini mah. Sensasinya Jo. Ini di bawah nih jurang loh. Sensasinya lewat Cadas Pangeran. Kita dapat sensasi goes di hutan tapi
rame-rame gitu. Langganan nih buat gue sering yang lewat sini. Lemah anjir. Payahnya parah. Istirahat dulu lah. Dalam jauh tebingnya. Ini jurangnya dalam banget. Kalau ada single track di sana kayaknya asik ya. Kayaknya. Tapi nggak ada kayaknya. Kalau di ujung sana ada tuh. Mungkin. Udah sebatangnya? Sudah. Nanggung sih. Lanjut lagi ya. Si Agun udah nungguin sana, kasihan anjir. Gun, sabar ya. Udah mulai goes lagi. Dan pace-nya juga udah masing-masing. Ini GB di belakang. Ini kalau dari tulisan Cadas Pangeran tadi ke Bandung, tadi tuh di Rambu sekitar 35 km lagi. Ya, seenggaknya Tanjung Sari udah deket. Soalnya ini nanjaknya sampai Tanjung Sari. Kapan-kapan balik lagi ke sini kayaknya. Nggak tahu sendiri atau sama teman-teman. Ini nikmat soalnya di sini tanjakannya. Pedih tapi nikmat. Rp5.20 masuk area gerbang tol Tanjung Sari. Tol Cisumdawu. Tapi belum beroperasi. Masih ditutup soalnya. Lumayan lah mudun sedikit sebelum tanjakan di depan sana. Tanjung Sari jauh. Seneng anjir. Tinggal nunggu yang lain yang di belakang sambil ngumpul dulu yang di depan. Rp5.30. Aman. Iwan mah tuh, Siva mah selalu bawa. Tegalan nembak. Iya, harus ada lampunya. Harus siap. Kita istirahat dulu di Gria Tanjung Sari. Udah mau maghrib nih. Kayaknya di sini aja. Soalnya kalau gelap juga percuma. Mau apa yang di kamera? Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Tinggal nunggu GB ini.